Yo Bang Yu, loho. Ayo Bang Yu, welcome back to my YouTube channel. Saat ini gua sedang berada di Jalan Veteran Kota Yogyakarta nih Bang Yu. Di sini ada warung yang menjual siomay dan gua pernah review ya beberapa bulan yang lalu. Nah, ini gua mau nyobain lagi. Oke Bang Yu, kayak apa rasanya dan berapa harganya sekarang? Kita cobain yuk bersama dengan Ang Kuliner kuliner bareng yuk, let's go. Ini yang porsian. Kalau yang porsian ini seperti ini 12.000, kalau digoreng tambah 500 rupiah. Tinggal selera, mau seleranya digoreng bisa. Enggak juga enggak apa-apa, mau minta digoreng apa aja juga bisa. Misal siomaynya aja atau kentangnya aja bisa. Jadi menurut selera pembelinya ya, Mas ya. Oke Bang Yu, ini tadi pesanan gua sudah jadi ya. Tadi gua pesannya yang komplit, lalu yang kol dan kentangnya itu digoreng. Ini kita kasih perasan jeruk dulu. Satu aja kan, Mas? Oke. Sekarang kita cobain ya. Ini ada parenya. Pare, ada kol, ada tahu. Tahu yang ada isinya siomay gitu. Lalu ada siomaynya dan juga telur. Ini sekarang kita mau nyobain atau kobis yang digoreng. Siap Bang Yu. Ini bumbunya rasanya gurih, manis, sedikit asin. Dan ada rasa asam sedikit dari perasan jeruknya ya Bang Yu. Ini untuk kolnya masih crunchy ya Bang Yu. Kita cobain parenya. Nah, cobain cak Bang Yu. Ini parenya nggak terlalu pahit gitu ya Bang Yu, dan teksturnya ini empuk gitu. Cak Bang Yu. Sekarang kita cobain tahunya. Cak Bang Yu. Untuk tahunya ini lumayan lembut ya Bang Yu. Kita cobain kentangnya. Oke. Cak Bang Yu. Teksturnya pas ya, jadi nggak terlalu empuk, tapi juga nggak yang keras gitu ya. Sekarang kita cobain telurnya. Cak Bang Yu. Tingkat kematangannya pas ya Bang Yu. Nggak yang terlalu
kematangan gitu, overcook, tapi juga nggak yang kurang matang. Sekarang kita cobain siomaynya nih Bang Yu. Nah, ini siomaynya kita cobain ya. Ya Bang Yu, teksturnya ini kenyal-kenyal, rasanya gurih, sedikit asin, dan rasa ikannya ini kerasa nih Bang Yu. Ini ucia, ini enak nih Bang Yu. Oke Bang Yu, nanti ini gua habisin. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner, baik itu makanan atau minuman yang sudah legend, yang sudah terkenal sejak lama, yang unik, enak, atau yang belum banyak dikenal orang, kalian bisa kasih rekomendasi melalui kolom komentar ya Bang Yu. Nanti kalau gua ada kesempatan, gua akan ke sana. Selamat siang nih Mas Lukman ya. Iya, selamat siang. Mas, ini sekarang bukanya dari jam berapa nih Mas? Kalau bukanya saya jam 10 ke atas. Kalau enggak, pokoknya kalau udah selesai di rumah masak langsung ke sini. Berarti setelah jam 10 tuh gitu ya Mas ya? Paling lalu, awal jam 10. Paling awal jam 10, ya. Berarti mungkin jam 10, setengah 11 gitu ya, ya Mas ya? Bisa. Itu biasanya sampai jam berapa Mas? Kalau jamnya nggak bisa nganu Mas, kadang jam 3 udah habis, kadang jam 4. Pokoknya paling awal tuh jam 3 udah habis. Paling awal jam 3 ya. Kalau paling lama itu jam berapa tuh Mas? Pernah sampai jam berapa ya? Jam setengah 7-an. Setengah 7 ya? Lalu kalau untuk liburnya, ada liburnya enggak tuh Mas? Kalau liburnya hampir nggak ada. Kecuali pas, ya? Pas ada acara-acara ada tertentu. Acara. Itu. Jadi nggak bisa menentukan harus hari apa enggak. Lalu kalau sekarang ini harga per porsinya berapa nih Mas? Kalau harga per porsinya 12.000 Mas. 12.000. Ya. Kalau yang satuan? Kalau yang satuannya siomaynya 2.500. Siomaynya 2.500. Ya, telurnya 3.500. 3.500. Semua sayurannya yang dari kentang, tahu, kol, pare itu 1.500. 1.500. Kalau misal ada yang minat digoreng itu nambah satu piringnya, per porsinya tambah 500. Oh gitu. Jadi untuk yang digoreng harganya nambah 500 per porsi gitu ya Mas ya. Per piring. Oke Bang Yu, sampai di sini dulu video gua kali ini. Kita jumpa lagi di video gua yang selanjutnya. See you next time. Cai Hui.